Halo semuanya, di sini Glenny Reinhard Lubis dan pada hari ini gue akan mereview produk dari Japan Player Store. Produk kali ini ialah berupa produk phone case. Jadi sebenarnya gue itu sudah beli kemarin dan ketika datang itu gue sebenarnya pengen nge-review, tapi karena gue malas, ya kan malas. Jadinya gue langsung sek-sek karena gue nggak sabaran gitu kan. Ya, dan waktu gue lihat barangnya, ternyata barangnya itu kayak ada bintik-bintik. Nah, ini barangnya, ini Jane de Arc Altar. Gue nanya nih, kak, ini emang barangnya emang ada bintik-bintiknya nggak sih? Emang kualitas yang seperti ini nggak sih? Dan dikasih alasannya gitu kan. Dan ternyata produknya ini emang ada kesalahan. Ya, emang ada kesalahan karena sudah ada jelas ada bintik-bintiknya. Dan gue dikasih kesempatan return dan pada hari ini paketnya sudah datang dan gue akan mencoba untuk mereview kembali apakah hasilnya sama dengan yang ini maksud saya. Kalian bisa lihat, gue akan tutupin dulu dan di sini kalian bisa lihat. Iya, kalian nggak bisa lihat ya. Pokoknya di sini ada tulisan returnnya dan gue langsung buka aja ya. Oke, gue langsung buka. Matikan AC dulu. Sudah bisa kelihatan nih. Kalian bisa lihat di sini AC-nya. Well, gue cukup senang sebenarnya. Gue sebenarnya gini. Awalnya itu gue karena sudah barangnya sudah datang gitu kan. Ya, gue nggak permasalahkan sih bisa direturnya apa enggak. Tapi gue cuma mau nanya doang, apakah produknya memang seperti ini atau memang ada kesalahan gitu. Gue dari awal emang gak ada niat untuk minta return. Dan karena ini berbicara mengenai bisnis ya, gue tau lah, gue paham mereka ingin mempertahankan kepuasan customer-nya juga supaya customer-nya gak kecewa. Dan di sini ketulis dibuat dari hati, dipakai dengan hati. Dan gue sebenarnya suka banget dengan apa yang bisa dibilang ini ya, luarnya gitu ya. Luarnya ini kayak simple banget gitu. Dan memiliki warna oranye. Gue suka warna oranye sih sebenarnya. Nah, ini gue buka nih ya. Oke, jadi pertama-tama Wait. Coba pakai. Wait. Maaf, ini gue sempat kaget karena ini ya, cepat kameranya ini tidak sesuai dengan yang gue punya. Emang kemarin waktu datang produknya itu sempat berbeda, kepalanya Jan ini kepotong, ya kepalanya Jan ini kepotong berbeda dengan apa yang sudah dibuat sama orang-orang mereka. Dan gue merasa di sini kenapa? Sudahlah, cobalah, kita coba dulu ya. Wait. Oh ya, beda. Gila, di sini bisa. Di sini kelihatan jelas banget kalau kualitas ini lebih bagus. Nah, jadi kualitas ini lebih bagus, nggak ada bintik-bintiknya gitu, nggak ada pecah-pecah ya. Dan memang mulus banget sih kalau gue bisa bilang kan. Gua akan lepas yang lama yang sudah ada yang nyangkut di HP gua. Gua akan coba karena gua ragu nih kenapa tempat kameranya itu beda gitu, lubang-lubang kameranya beda. Nah, kalian bisa lihat kalau lubang kamera yang pertama gua beli itu seperti ini, tapi yang kedua ya ada kayak lonjong gitu dikecilkan. But I don't care. Selama masuk gue gitu biasa. Wait, oh enggak, gue salah. Oppo A71, oke. 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 Oh, shit.
wah ini lebih lebih oke sih kualitasnya. Iya. Ini gue bisa ngeliat banget kalau kalau yang ini tuh ada bintik-bintiknya, kurang kurang bagus teksturnya. Tapi kalau ini bagus banget sumpah. Dan kemarin ada sedikit apa ya, gue di sisinya sini kan gue beli yang 3D, jadi di sisi di samping sininya itu ada kayak kena air luntur gitu loh. Tapi sekarang sedikit lah ya, sedikit. Kalau gue lihat di sini sedikit lebih parah yang satu yang lama ini. Dan ya emang kelihatan banget sih, kelihatan banget di kepala di sini. Ini emang nggak ada bintik-bintik sama sekali. Kalian bisa kalian nggak bisa lihat, nanti gue rekam lagi lah ya. Gue sangat puas dengan produk ini. Gue bisa memamerkan kewibuan gue, gambar Jane the Arch Alter versionnya. Dan gue makin keren sih kalau pakai ini. Gue suka ini, gue suka modelnya. Gue suka yang di tempat kamera, beda. Dan potongannya emang kemarin gue sempat bilang sama orangnya kalau potongannya itu agak kurang ke bawah sedikit, tidak sesuai dengan apa yang diberikan pada saat gue ngechat sama orang adminnya. Gue puas banget, sumpah gue puas banget. Dan untuk rekomendasi, apakah gue merekomendasikan tempat ini? Gue sangat merekomendasikan tempat ini karena pertama mereka melayani gue waktu awal-awal itu dengan sangat baik ya, dengan ramah, meskipun gue orangnya goblok. Goblok sih, ya emang buruk sih sebenarnya. Gue nggak paham masalah case, gue nggak paham masalah case. Gue banyak-banyak tanya dan mereka jawabnya dengan respon yang baik. Dan ketika barangnya datang, meskipun gue nggak minta untuk di return, tapi mereka tetap mereturnnya. Nah, return dengan hasil yang sangat-sangat baik, sangat-sangat mulus, sangat-sangat gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman. Gue sangat merekomendasikan Japan Play Store ini. Terima kasih Japan Play Store, dan mohon maaf sebelumnya kalau di waktu kita ngechat ada kesalahan atau kesalahan saya dalam berkata-kata. Saya mohon maaf, di video ini juga saya mohon maaf. Dan ya, video ini video pertama kali saya nge-review. Maaf kalau itu berantakan, maaf untuk semuanya. Dan gue berterima kasih banyak atas returnnya. Semoga Japan Play Store bisa berkembang lagi dengan baik. Gua tahu banget karena Japan Play Store ini masih baru banget karena mereka belum ada e-commerce-nya. Jadi kalau kalian mau beli, langsung datang di Japan Play Store. Gua akan kasih Instagramnya di bawah. Terima kasih banyak atas produknya, terima kasih banyak atas return-nya. Maaf videonya kurang baik atau gimana ya, karena gua ya newbie. Dan sampai di sini. And I will see you in the next year.